Tidak mungkin satu orang yang sama bisa lahir di dua tempat yang berbeda. Itu kan ngawur namanya. Murtadin, Lina Wijaya, dan Mossad menegaskan, Yesus dan Isa pasti berbeda. Mari kita simak yang berikut ini. Yesus lahir di Bethlehem itu bukan asumsi. Beda sama Isa. Isa lahir di bawah pohon kurma di anta beranta. Nggak tahu, nggak ada saksi. Yesus lahir disaksikan para orang Majusi, para gembala. Suaminya Maria ada, tunangannya si Yusuf. Nah, Isa ini kan danda. Ya, jadi memang tidak mungkin satu orang yang sama bisa lahir di dua tempat yang berbeda. Itu kan ngawur namanya. Percayailah Iya. bahwa Isa alaihissalam itu hanya manusia tok sebatas nabi. Dan di dalam sejarah geografis itu yang namanya Bethlehem tuh ndak ada kemungkinan pohon kurma bisa ada di sana. Saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang telah dijelaskan oleh Mossad dan Murtadin Lina Wijaya. Adapun argumentasinya sudah sangat eksplisit, jelas, dan terang benderang. Yesus itu dari fakta Alkitab jelas menegaskan lahir di sebuah palungan di Bethlehem. Itu bukan asumsi, itu bukan perkiraan, itu adalah fakta Alkitab dan fakta sejarah. Sedangkan Isa lahir di bawah pohon korma, sebagaimana yang ditegaskan oleh saudara kita Mossad, tidaklah mungkin satu orang yang sama bisa lahir di dua tempat yang berbeda. Mustahil. Jadi siapapun orang yang merasa dirinya beragama serta memiliki kitab suci yang selalu berupaya menyama-nyamakan Isa dengan Yesus atau Yesus dengan Isa, itu merupakan suatu tindakan yang sia-sia, ibarat seseorang yang berjuang dan berupaya menegakkan benang basah. Saya ulangi kembali, tidak mungkin atau mustahil satu orang yang sama bisa lahir di dua tempat yang berbeda. Yesus menurut fakta Alkitab jelas-jelas dinyatakan lahir di palungan di kota Daud yang bernama Bethlehem. Pertama, saya ingin tegaskan, Yesus itu lahir sudah jauh-jauh sebelumnya dinubuatkan oleh Nabi. Secara spesifik dinubuatkan oleh Nabi Mika sekitar tahun 740 sampai 710 sebelum Masehi. Yang tertulis di dalam Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan begini, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuat Nabi Mika di Mika 5 ayat 1 ini digenapi di dalam Matius pasal 2 ayat 5 sampai 6. Dikatakan begini, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea
Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Yang dimaksud kitab Nabi di sini adalah Nabi Mika yang dinubuatkan di dalam Mika 5 ayat 1. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, Yesus itu dilahirkan di Betlehem, disaksikan oleh Yusuf yang menjadi suami dari Maria. Sekalipun Yesus lahir bukan hasil hubungan biologis antara Yusuf dengan Maria, tapi Yusuf menyaksikan langsung kelahiran Yesus. Alkitab berkata di dalam Lukas pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Saya lanjutkan ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, maksudnya para gembala yang ada di padang Efrata, dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ini sudah sangat eksplisit, jelas, terang benderang, dan tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Yusuf saksi kelahiran Yesus. Para gembala di padang Efrata menjadi saksi kelahiran Yesus. Para majus yang datang dari timur, dari tempat yang jauh, menyaksikan kelahiran Yesus. Alkitab berkata oleh keterangan 2-3 saksi, perkara sah, tidak boleh lagi diragukan. Ini sudah lebih dari 2 saksi. Malaikat menyaksikan, Yusuf menyaksikan, para gembala menyaksikan. Para gembala berarti lebih dari 1 orang. Orang-orang majus yang datang dari timur, yang membawa persembahan emas ke menyandang mur. Mereka menempuh perjalanan jauh, berarti tidak mungkin 1-2 orang. Berarti yang menyaksikannya banyak. Pertanyaannya, Isa itu lahir di bawah pohon korma. Siapa saksinya? Pohon korma itu terletak di daerah wilayah mana? Seperti yang dikatakan oleh Murtadin Linawijaya, di dalam sejarah geografis
Di Betlehem tidak ada kemungkinan pohon kurma. Apalagi yang mau dibantah? Argumentasi apalagi yang mau dibangun? Jadi kesimpulan yang bisa kita tegaskan antara Yesus dengan Isa atau Isa dengan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda. Yesus lahir di Betlehem di sebuah palungan, sedangkan Isa lahir di bawah pohon korma. Yesus lahir banyak yang menyaksikan, sedangkan Isa tidak ada saksinya. Yesus bagi orang-orang Kristen bukan hanya nabi, utusan, rasul, tapi juga Yesus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Masih banyak lagi gelar-gelar yang lain. Tidak mungkin satu orang yang sama bisa lahir di dua tempat yang berbeda. Mustahil hal itu bisa terjadi. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh saudara kita Murtadin, Lina Wijaya, dan Mosat, serta referensi ayat-ayat Alkitab yang sudah saya sampaikan dapat semakin meneguhkan, mengokohkan, dan menguatkan iman kita bahwa kekristenan memiliki moto seperti moto hambanya Dr. Bambang Dorsena. Iman yang penuh bakti adalah mitra dari sejarah yang penuh bukti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.